macam ya hitungannya. Tikar, bakul, dompet, lagi tas, topi. Hitungannya berapa macam tuh? 5 macam kan, 6 macam kayaknya. Harganya lain-lain, beda-beda harganya. Dari tikar berapa aja tuh harganya? Kalau dari tikar tergantung ukurannya. Nah, bila ukurannya panjang 3 meter atau 4 meter, harga 100.000 selembarnya. Kalau yang pendek paling murah 50. Ini kalau tas-tas burung itu berapa? Kalau nangka ini 20-an ya. Sebenarnya ada yang 15, tapi yang paling kecil 5.000. Jadi sehari itu paling 5-6 dapat. Apa butuh produknya tas kah, purun, anu tikar kah, apa? Tas, yang tas. Ini kah sama. Namun purun yang tikar. Tikar, kalau nya tikar itu tuh 2 hari. 2 hari berapa? Betul-betul. Kalau satu tikar tuh biasanya saya itu nah, sedapung kalau jurang saya ikat gitu. Serumpun kah? Serumpun saya ikat gitu, selembar tikar dapatnya. Namun gisan tas pun? Kalau nya sagan tas, kalau nya yang gana bisa dapat 5. Tapi yang kalau nyenang halus 8-7 serumpun gitu. Serumpun gitu. Tapi kalau nyebu warna banyak lagi dapatnya. Itu mau warnanya kayak apa, Bu? Pakai pewarna resum, Mbak. Purun. Beda lagi tuh proses pengerjaannya. Loh. Beda lagi tuh ditumbuk biasa dulu, diikat, grebus. Grebus dulu. Apanya penjemuran kah? Apa apa? Ya, dari awal mulai dari pengambilan bahan. Kami menukar. Per berapa kalian menukar? 6.000 seikatnya. Serumpun tadi. Serumpun tadi 6.000. Dijemur dulu. Kalau berapa hari, Bu? Kalau nya panas kayak ini 2 hari, 3 hari kering. Sudah kering tadi hanya diwarnai. Ingin sudah kering tadi bila ditumbuk dulu. Tumbuk. Jadi warna.